bucin ini, bucin. Bucin. Sumpah. Right, so these are your last two bottles of wine in the wedding. Kota Catherine ini persis seperti kota Tembua. Kalau kalian yang di NTT pasti tahu kota Tembua. Sekarang udah hampir jam 4 dan kita mau hiking, habis itu berenang.
nasi. Nah, ini aku lupa tunjukin ke kalian kemarin bawaan kita di cool box ini. Kalau di sini sih bilangnya eski ya. Ini ada apa aja? Ada semua makanan, minuman yang harus didinginkan. Aku mencari sosisnya. I can't find your sausages. It's beef. Okay. Sosis sapi. Ini ada kopi susu dan ada susu. Ini ada kari dari tadi malam, leftover. Dan ada keju. Itu deh. Dia mau melakukan semua persiapannya di mobilnya. So, kita ikuti dia. Bush Tucker. So, we start from peeling the onion. Jadi di sini giliran kita yang masak, dan yang masak itu adalah Jason. Kenapa? Karena antara aku dan Jason, si Jason itu lebih pintar masak daripada aku. Aku bisa masak, cuma masakan aku itu nggak seenak masakannya Jason. Plus ini tuh kayak western food gitu, karena si Jason dan Tom makan, mereka nggak begitu makan nasi dan makanan yang Asian food gitu. Dan juga si Lily juga udah terbiasa dengan western food. Jadi, dan aku belum bisa masak western food karena mereka memakai apa ya, kayak pakai bumbu-bumbu yang beda-beda gitu. Maksudnya bukan beda-beda sih, maksudnya bumbu, mereka memakai bumbu yang beda dari yang biasanya aku pakai. So ya, jadi Jason yang masak.